Halo sobatku, apa kabar? Semoga kalian selalu dilindungi dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama kami di channel kesayangan ini. Indera pendengaran mengungguli indera penglihatan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, sesungguhnya pendengaran, penglihatan dan hati, semuanya itu akan diminta pertanggungan jawabnya. Quran Surah Al-Isra, ayat 36. Kata pendengaran dan turunannya, disebutkan 185 kali di Al-Quran. Sementara kata penglihatan dan turunannya disebutkan 148 kali. Setiap kali kata pendengaran disebutkan, yang dimaksud adalah mendengar kata-kata dan suara dan mengenali informasi yang diberikan melalui pendengaran. Sementara kata penglihatan disebutkan dalam rujukan kepada melihat cahaya, tubuh, dan gambar secara fisik, dan hanya disebutkan 88 kali. Di tempat-tempat lain di mana kata penglihatan disebutkan, yang dimaksud adalah persepsi intelektual dan renungan atas perwujudan alam semesta dan kehidupan, atau apa yang diterima dan didengar oleh manusia dari pertanda dan perkataan. Kata pendengaran dan penglihatan disebutkan bersamaan dalam 38 ayat. Salah satu contoh ayat berikut, dan dialah yang telah menciptakan bagi kamu sekalian, pendengaran, penglihatan dan hati. Amat sedikitlah kamu bersyukur. Quran Surah Al-Muminun ayat 78. Dan sesungguhnya kami telah meneguhkan kedudukan mereka dalam hal-hal yang kami belum pernah meneguhkan kedudukanmu dalam hal itu, dan kami telah memberikan kepada mereka pendengaran, penglihatan dan hati. Tetapi pendengaran, penglihatan dan hati mereka itu tidak berguna sedikit jua pun bagi mereka, karena mereka selalu mengingkari ayat-ayat Allah, dan mereka telah diliputi oleh siksa yang dahulu selalu mereka memperolok-olokkannya. Quran Surah Al-Ahqaf ayat 26. Dan Allah mengeluarkan kamu dari perut ibumu dalam keadaan tidak mengetahui sesuatu pun, dan Dia memberi kamu pendengaran, penglihatan dan hati, agar kamu bersyukur. Quran Surah An-Nahl ayat 78. Katakanlah, Dialah yang menciptakan kamu, dan menjadikan bagi kamu pendengaran, penglihatan dan hati. Tetapi amat sedikit kamu bersyukur. Quran Surah Al-Mulk ayat 23. Katakanlah, Siapakah yang memberi rezeki kepadamu dari langit dan bumi, atau siapakah yang kuasa menciptakan pendengaran dan penglihatan, dan siapakah yang mengeluarkan yang hidup dari yang mati, dan mengeluarkan yang mati dari yang hidup, dan siapakah yang mengatur segala urusan? Maka mereka akan menjawab, Allah, maka katakanlah mengapa kamu tidak bertakwa kepadanya. Quran Surah Yunus ayat 31. Mereka selalu tidak dapat mendengar kebenaran, dan mereka selalu tidak dapat melihatnya. Quran Surah Hud ayat 20. Sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dari setetes mani yang bercampur, yang kami hendak mengujinya dengan perintah dan larangan. Karena itu kami jadikan dia mendengar dan melihat. Quran Surah Al-Insan ayat 2. Kata-kata tuli dan buta disebutkan bersamaan pada 8 ayat. Pada kebanyakan dari ayat ini, kata tuli disebutkan sebelum kata buta. Contohnya adalah sebagai berikut. Mereka itulah orang-orang yang dilaknati Allah, dan ditulikannya telinga mereka dan dibutakannya penglihatan mereka. Quran Surah Muhammad ayat 23. Mereka tuli, bisu dan buta, maka tidaklah mereka akan kembali ke jalan yang benar. Quran Surah Al-Baqarah ayat 18. Mereka tuli, bisu dan buta, maka oleh sebab itu mereka tidak mengerti. Quran Surah Al-Baqarah ayat 171. Dan orang-orang yang apabila diberi peringatan dengan ayat-ayat Tuhan mereka, mereka tidaklah menghadapinya sebagai orang-orang yang tuli dan buta. Quran Surah Al-Furqan ayat 73. Pada ayat-ayat suci ini, akan terlihat bahwa kata pendengaran disebut sebelum kata penglihatan, tanpa kecuali. Kita perlu bertanya, apakah hal ini menunjukkan sesuatu yang spesial? Jawaban dari pertanyaan ini, melihat informasi awal yang kita miliki mengenai kedua indera tersebut, mungkin terlihat sulit. Secara anatomi dan fisiologi, telah diketahui bahwa satu saraf optik atau penglihatan terdiri dari jutaan serabut saraf, sementara saraf auditori atau pendengaran hanya terdiri dari 30.000 serabut saraf. Secara fisiologi juga telah diketahui bahwa 2/3 dari seluruh saraf sensorik di tubuh merupakan saraf optik, tidak lebih dari 12% dari total informasi sensorik dikirim ke tubuh melalui sistem optik.
Kalau begitu, mengapa indera pendengaran didahulukan dan disebutkan sebelum indera penglihatan pada hampir seluruh ayat? Pasti ada alasan yang belum kita temukan. Jika kita melihat fakta-fakta ilmiah yang ada sekarang, pada embriologi, anatomi, fisiologi, dan ilmu kedokteran, jawaban dan keajaiban ilmiah di dalam ayat-ayat suci tersebut akan menjadi nyata bagi kita. Sampai sekarang, apa yang kita telah ketahui dari fakta-fakta yang ada adalah sebagai berikut. Perkembangan organ auditori dan optik terjadi hampir pada saat yang bersamaan ketika awal kehidupan janin. Bagian pertama dari komponen auditori atau otikoptik placade mulai muncul di akhir minggu ketiga janin, sementara komponen optik atau optik placade mulai muncul di awal minggu keempat janin. Bagian telinga dalam pada janin berkembang dari otikoptik placade ini. Pada minggu keempat, muncul membran koklea atau rumah siput yang tumbuh secara horizontal. Pada minggu kedelapan, membran itu berkembang menjadi 2,5 kali lipatnya, dan membentuk struktur lengkapnya yang mirip rumah siput. Rumah siput ini kemudian diselubungi tulang rawan pada minggu ke-18. Perkembangan berlanjut hingga ukurannya mencapai ukuran normal manusia dewasa pada akhir minggu ke-21. Saat organ pendengaran tumbuh dan sel-sel kapiler sensorik yang mengelilingi tepi saraf auditori muncul. Dengan ini, bagian telinga dalam telah berkembang dengan sempurna, dan cukup matang untuk mencapai ukuran normalnya pada orang dewasa. Bagian telinga dalam juga siap berfungsi untuk mendengar pada bulan kelima dalam kehidupan janin. Seperti yang akan kita lihat, bagian telinga ini dapat secara independen merasakan suara, dan mentransmit sinyalnya ke otak tanpa perlu adanya dukungan dari bagian telinga tengah dan luar. Tulang-tulang pendengaran pada telinga tengah, otot, saluran Eustachius, membran gendang telinga, serta liang telinga eksternal terbentuk di antara minggu ke-10 sampai 20. Mereka kemudian terhubung ke bagian telinga dalam pada minggu ke-21. Selain itu, bentuk dari lapisan auricula atau daun telinga mulai terbentuk pada awal bulan kelima, dan terus tumbuh sampai minggu ke-32. Untuk mata, lapisan retina yang fotosensitif atau sensitif cahaya belum terintegrasi penuh hingga minggu ke-24, dan lapisan bagian dalam atau medulla tidak akan menyelubungi serabut saraf optik, agar dapat berfungsi secara efektif hingga 10 minggu setelah kelahiran bayi. Selain itu, kelopak mata dari janin akan tertutup hingga minggu ke-26 kehamilan. Dari informasi di atas, dapat dilihat bahwa bagian telinga dalam pada janin berkembang dewasa, dan mampu mendengar di bulan kelima kehamilan, sementara mata tidak akan terbuka dan lapisan fotosensitifnya tidak akan berkembang hingga bulan ketujuh kehamilan. Bahkan saat itu, saraf optik belum cukup berkembang untuk mengirim sinyal secara efektif, dan mata belum mampu melihat apapun karena tenggelam dalam tiga lapisan kegelapan. Pendengaran dan penglihatan. Secara ilmiah telah ditetapkan bahwa bagian telinga dalam dari janin sensitif terhadap suara pada bulan kelima kehamilan. Janin dapat mendengar suara gerakan usus dan detak jantung ibunya. Kemampuan mendengar ini menghasilkan sinyal saraf pada telinga dalam, saraf auditori, dan bagian pendengaran pada otak. Suara-suara ini dapat direkam dengan peralatan laboratorium. Ini adalah bukti ilmiah yang menunjukkan bahwa janin dapat mendengar suara pada tahap awal kehidupannya. Sinyal-sinyal saraf semacam ini hanya dapat direkam di organ penglihatan janin setelah kelahirannya. Penting juga untuk diketahui bahwa suara-suara biasanya mencapai telinga dalam melalui dua cara. Pertama, melalui telinga luar dan tengah yang terisi dengan udara pada manusia biasa. Kedua, melalui tulang tengkorak, getaran suara pertama-tama bergerak melalui udara, dan kedua melalui tulang tengkorak yang merupakan transmitter baik untuk suara. Telinga luar dari janin terisi dengan semacam serabut dan semacam cairan. Cairan juga transmitter suara yang baik. Saat kita mencelupkan kepala ke dalam air sambil berenang, kita dapat mendengar suara dengan jelas. Hal ini menunjukkan bahwa janin dapat mendengar suara yang mencapai telinga dalamnya melalui tulang tengkorak ataupun telinga luar yang terisi dengan cairan dan jaringan. Di sisi lain, janin tidak dapat melihat apapun selama kehidupan dalam rahim. Bukan hanya karena kegelapan yang menyelubunginya, tetapi juga karena kelopak matanya yang tertutup, retinya yang belum matang dan belum lengkapnya saraf visual, hingga tahap-tahap terakhir kehidupan janinnya. Pembentukan indera pendengaran dan penglihatan yang lengkap. Janin dapat mendengar suara-suara dengan normal beberapa hari setelah kelahirannya.
Setelah semua cairan dan sisa-sisa jaringan di dalam telinga bagian tengahnya, dan yang mengelilingi tulang-tulang pendengarannya telah diserap. Pendengaran bayi menjadi tajam beberapa hari setelah lahir. Menurut hasil pengamatan, manusia adalah satu-satunya makhluk hidup yang mulai mendengar suara saat masih dalam rahim. Adapun beberapa hewan-hewan mulai mendengar suara beberapa saat setelah mereka lahir. Hal ini diperjelas dengan contoh-contoh berikut. Manusia mulai mendengar suara lebih dari 16 minggu sebelum kelahirannya. Bayi mulai mendengar suara 5-6 jam setelah kelahirannya. Kucing mulai mendengar suara 5-6 hari setelah kelahirannya. Kelinci mendengar suara 7 hari setelah kelahirannya. Sementara anjing mendengar suara 10 hari setelah kelahirannya. Indera penglihatan sangat lemah pada saat kelahiran, bahkan hampir tidak ada. Sangat sulit bagi bayi yang baru lahir untuk membedakan antara cahaya dan kegelapan. Dia hanya dapat melihat gambar yang kabur. Matanya bergerak-gerak tanpa mampu fokus pada objek apapun. Namun pada umur 3 bulan, dia mulai mengenali wajah ibunya atau botol susunya dan dapat mengikuti gerakan mereka dengan matanya. Saat umurnya sudah 6 bulan, dia mampu membeda-bedakan wajah orang. Setelah itu penglihatannya semakin fokus. Penglihatan terus berkembang hingga anak itu mencapai umur 10 tahun. Perkembangan zona otak optikal dan auditorial. Area pendengaran pada otak telah dibuktikan berkembang dan mulai berfungsi dengan sempurna sebelum area penglihatannya. Sinyal saraf auditori dapat direkam dari korteks pendengaran saat janin dikagetkan dengan suara alarm pada awal bulan kelima dalam kandungan. Suara-suara yang didengar janin selama bagian kedua dari kehidupan dalam rahim menstimulasi daerah pendengaran agar organ dan fungsinya tumbuh dan berkembang. Di sisi lain, pada periode ini daerah penglihatan pada otak tidak diberikan stimuli apapun. Karena itu, daerah penglihatannya tidak banyak berkembang. Secara fisiologi, diketahui bahwa rangsangan melalui jalur sensorik dan saraf manapun akan membantu perkembangan dan pematangannya. Dengan demikian, sistem saraf auditori dirangsang untuk berkembang mulai dari bulan kelima dalam kandungan, sementara sistem optik tidak dirangsang hingga setelah kelahiran. Untuk alasan-alasan inilah seorang bayi dapat belajar mendengar sejak periode sangat awal dari kehidupannya, sebelum dia dapat belajar melihat. Selain itu, bayi belajar dan mengingat informasi suara lebih cepat daripada informasi visual. Contohnya, seorang bayi akan memahami kata yang dia dengar lebih cepat, daripada memahami gambar-gambar dan tulisan-tulisan yang dia lihat. Dia mengerti musik lebih cepat, dan dapat belajar berbicara pada usia yang sangat dini, dibandingkan dengan belajar membaca dan menulis. Semua ini karena daerah pendengaran pada otak bayi berkembang sebelum daerah penglihatannya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, agar kami jadikan peristiwa itu peringatan bagi kamu, dan agar diperhatikan oleh telinga yang mau mendengar. Quran Surah Al-Haqqah ayat 12. Perkembangan daerah korteks otak besar. Daerah korteks otak besar lebih dekat dan lebih terhubung dengan daerah pendengaran, daripada daerah penglihatan. Daerah itu senantiasa tumbuh dan berkembang. Korteks otak besar ini memiliki peran yang penting dalam kemampuan berbicara dan pemahaman bahasa melalui proses membaca dan menulis. Penyesuaian antara kedua daerah ini adalah hasil dari perkembangan daerah pendengaran dan fungsinya pada tahap yang sangat awal sebelum matangnya daerah penglihatan. Melihat informasi di atas, fakta-fakta berikut menjadi jelas bagi kita. Pertama, sistem pendengaran pada janin berkembang sebelum sistem penglihatan. Sistem itu berkembang hingga pada bulan kelima kehamilan, ukurannya mencapai ukuran manusia dewasa. Sementara matangnya sistem penglihatan tidak terjadi sampai anak mencapai usia 10 tahun, setelah kelahiran. Kedua, janin mulai mendengar suara dalam rahim ibunya, sementara dia masih berusia 5 bulan dalam kandungan. Tetapi dia tidak dapat melihat cahaya atau gambar apapun sampai dia lahir. Ketiga, semua jalur saraf auditori dan daerahnya berkembang dan matang relatif lebih lama, sebelum bagian optikalnya dapat berkembang dan matang. Di sini kita harus kembali ke ayat-ayat suci berikut. Kemudian dia menyempurnakan dan meniupkan ke dalamnya roh, ciptaannya. Dan dia menjadikan bagi kamu pendengaran, penglihatan dan hati, tetapi kamu sedikit sekali bersyukur. Quran Surah As-Sajdah ayat 9. Dan dialah yang telah menciptakan bagi kamu sekalian, pendengaran, penglihatan dan hati.
amat sedikitlah kamu bersyukur. Quran Surah Al-Mukminun ayat 78. Dan sesungguhnya kami telah meneguhkan kedudukan mereka dalam hal-hal yang kami belum pernah meneguhkan kedudukanmu dalam hal itu, dan kami telah memberikan kepada mereka pendengaran, penglihatan dan hati. Tetapi pendengaran, penglihatan dan hati mereka itu tidak berguna sedikit pun bagi mereka, karena mereka selalu mengingkari ayat-ayat Allah, dan mereka telah diliputi oleh siksa yang dahulu selalu mereka memperolok-olokannya. Quran Surah Al-Ahqaf ayat 26. Di bagian lain dari Al-Quran, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, dan Allah mengeluarkan kamu dari perut ibumu dalam keadaan tidak mengetahui sesuatu pun. Dan dia memberi kamu pendengaran, penglihatan dan hati, agar kamu bersyukur. Quran Surah An-Nahl ayat 78. Katakanlah, dialah yang menciptakan kamu, dan menjadikan bagi kamu pendengaran, penglihatan dan hati. Tetapi, amat sedikit kamu bersyukur. Quran Surah Al-Mulk ayat 23. Siapakah yang kuasa menciptakan pendengaran dan penglihatan, dan siapakah yang mengeluarkan yang hidup dari yang mati, dan mengeluarkan yang mati dari yang hidup, dan siapakah yang mengatur segala urusan? Maka mereka akan menjawab, Allah. Maka katakanlah, mengapa kamu tidak bertakwa kepadanya? Quran Surah Yunus ayat 31. Mereka selalu tidak dapat mendengar kebenaran, dan mereka selalu tidak dapat melihatnya. Quran Surah Hud ayat 20. Semua ayat di atas merujuk kepada penciptaan dan perkembangan manusia. Pada semua ayat di atas, pendengaran disebutkan sebelum penglihatan. Ini bukanlah suatu kebetulan. Akan tetapi, ini adalah perwujudan dari mukjizat Al-Quran yang baru ditemukan akhir-akhir ini setelah fakta-fakta ilmiah modern yang menetapkan keajaiban ilmiah dari ayat-ayat suci ini diselami. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga mendukung ayat-ayat ini dengan menyebutkan pendengaran sebelum penglihatan. Bukan hal yang mengejutkan bahwa kedua sumber ini menguatkan satu sama lain karena mereka berasal dari sumber yang sama. Dalam salah satu hadits Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Jika nutfah sudah berada di dalam rahim selama 42 malam, dalam riwayat lain 40 lebih malam." Maka Allah mengutus malaikat untuk membentuk rupanya, menciptakan telinga, mata, kulit, daging, dan tulangnya. Kemudian malaikat bertanya kepada Allah, Ya Allah, apakah dia seorang laki-laki atau perempuan? Hadis riwayat Muslim. Sekarang, mari kita lihat ayat-ayat suci lainnya, di mana kata-kata pendengaran dan penglihatan disebutkan. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, menceritakan percakapan Nabi Ibrahim alaihi salam dengan ayahnya. Ingatlah ketika ia berkata kepada bapaknya, Wahai bapakku, mengapa kamu menyembah sesuatu yang tidak mendengar, tidak melihat dan tidak dapat menolongmu sedikit pun? Quran Surah Maryam ayat 42. Dan Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, merujuk kepada orang-orang kafir. Mereka selalu tidak dapat mendengar kebenaran, dan mereka selalu tidak dapat melihatnya. Quran Surah Hud ayat 20. Allah subhanahu wa ta'ala juga berfirman, sesungguhnya pendengaran, penglihatan desain hati, semuanya itu akan diminta pertanggungan jawabnya. Quran Surah Al-Isra ayat 36. Ayat-ayat lain di mana pendengaran disebut sebelum penglihatan, adalah sebagai berikut. Katakanlah, terangkanlah kepadaku jika Allah mencabut pendengaran dan penglihatan serta menutup hatimu, siapakah Tuhan selain Allah, yang kuasa mengembalikannya kepadamu. Quran Surah Al-An'am ayat 46. Kamu sekali-sekali tidak dapat bersembunyi dari kesaksian pendengaran, penglihatan dan kulitmu kepadamu, bahkan kamu mengira bahwa Allah tidak mengetahui kebanyakan dari apa yang kamu kerjakan. Quran Surah Fusilat ayat 22. Jikalau Allah menghendaki, niscaya Dia melenyapkan pendengaran dan penglihatan mereka. Sesungguhnya Allah berkuasa atas segala sesuatu. Quran Surah Al-Baqarah ayat 20. Sehingga apabila mereka sampai ke neraka, pendengaran, penglihatan dan kulit mereka menjadi saksi terhadap mereka tentang apa yang telah mereka kerjakan. Quran Surah Fusilat ayat 20. Pada ayat-ayat di atas, Allah subhanahu wa ta'ala merujuk kepada fungsi pendengaran dan penglihatan. Karena fungsi pendengaran berkembang dan matang sebelum fungsi penglihatan. Fungsi pendengaran juga lebih penting dalam belajar dan mengajar, serta lebih tertanam dalam ingatan seorang anak. Maka dari itu, Allah menyebutkannya terlebih dulu.
Fakta-fakta ilmiah di atas menunjukkan keajaiban ilmiah di dalam ayat-ayat suci ini. Terdapat aspek lain, di mana indera pendengaran lebih unggul daripada penglihatan. Secara fisiologi, telah diketahui bahwa seseorang akan kehilangan penglihatannya sebelum dia kehilangan pendengarannya, yakni ketika akan tidur, berada di bawah anestesi atau obat bius, saat akan mati, atau saat tekanan oksigen turun. Seperti saat mendaki ke tempat tinggi atau sedang berada dalam pesawat. Hal yang sama juga terjadi, ketika satu tetes darah yang masuk ke dalam otak, atau seperti yang terjadi saat orang berpuasa berbuka, makan dalam jumlah banyak dengan sangat cepat, atau saat seseorang bangun dengan cepat dari posisi berbaring. Dalam semua situasi ini, seseorang tidak akan kehilangan pendengarannya sampai ia kehilangan penglihatannya terlebih dahulu. Pengaruh dari kecepatan dan ketinggian pada pendengaran dan penglihatan. Kecepatan ekstrim yang terjadi saat pilot dan astronot lepas landas menciptakan suatu gravitasi yang mempengaruhi penglihatan dan menyebabkan penglihatan menjadi kabur sampai benar-benar hilang. Akan tetapi, para astronot tidak kehilangan pendengaran secara penuh. Sebagian besar dari kemampuan mendengarnya tetap ada, sehingga mereka tetap dapat melakukan kontak audio dengan stasiun di bumi. Area pendengaran dan penglihatan. Seseorang dapat mendengar suara yang mencapai telinganya dari seluruh sisi dan ketinggian. Dapat dikatakan bahwa area pendengaran adalah 360 derajat. Sementara jika seseorang berada dalam satu posisi, dia tidak bisa melihat apapun, kecuali dalam area penglihatan yang terbatas, yakni sekitar 180 derajat secara horizontal dan 140 derajat secara vertikal. Sementara area melihat warna lebih sedikit lagi. Cahaya selalu bergerak dengan garis lurus, jika sesuatu yang padat melewatinya, cahaya tidak dapat menembus atau mengitarinya. Tetapi, gelombang suara dapat bergerak ke segala arah. Ia dapat berbelok-belok dan menembus benda-benda yang mereka lalui. Gelombang suara bergerak dengan mudah, melalui cairan dan benda padat. Manusia pun dapat mendengarnya dari balik tembok sekalipun. Pengaruh dari penyakit otak terhadap pendengaran dan penglihatan. Penting untuk ditekankan, bahwa setiap indera pendengaran pada telinga direpresentasikan di otak. Jika sebagian dari otak terkena penyakit, orang tersebut tidak akan kehilangan pendengaran pada kedua telinganya. Sementara untuk penglihatan, tiap mata merepresentasikan otak pada sisinya masing-masing. Jika otak terkena penyakit pada salah satu bagiannya, kiri atau kanan, maka mata pada bagian tersebut akan kehilangan kemampuan melihat. Seorang bayi yang lahir tanpa kemampuan mendengar, akan menjadi bisu karena ketuliannya. Dia tidak bisa belajar berbicara. Tetapi bayi yang lahir buta, dapat dengan mudah belajar berbicara. Hal ini tampaknya sesuai dengan disebutkannya kata tuli bersama dengan bisu dalam ayat-ayat suci. Allah Maha Mengetahui. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, mereka tuli, bisu dan buta, maka tidaklah mereka akan kembali ke jalan yang benar. Quran Surah Al-Baqarah ayat 18. Mereka tuli, bisu dan buta, maka oleh sebab itu mereka tidak mengerti. Quran Surah Al-Baqarah ayat 171. Saat penglihatan hilang, daerah penglihatan pada otak akan membuat penghubung ke bagian otak lain. Daerah penglihatan akan berfungsi bersama dengan daerah otak lainnya, sehingga meningkatkan kapasitas otak untuk mengingat informasi. Tetapi, daerah pendengaran tidak dapat melakukan fungsi tersebut, karena alasan yang belum diketahui, saat pendengaran hilang. Karena itulah banyak kita temukan orang-orang yang kehilangan penglihatan, tetap cerdas secara intelektual. Sementara kualitas seperti itu jarang ditemukan pada orang-orang yang kehilangan pendengaran. Hal tersebut menunjukkan pentingnya pendengaran dan pentingnya daerah-daerah pendengaran pada otak. Di sini, kita perlu merujuk kepada generasi salaf, di mana Al-Quran diturunkan. Mereka lebih banyak dicirikan dengan sifat auditori daripada optik. Saat itu, tidak ada banyak keragaman stimuli penglihatan di padang pasir, tidak seperti stimuli pendengaran. Ayat-ayat suci Al-Quran diperdengarkan dan dihafalkan, kemudian disebarkan melalui para pembawa berita. Meskipun penulis dari wahyu-wahyu mencatatnya, Al-Quran belum tersebar dengan baik, hingga masa khalifah ketiga, Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Hadits Rasul tetap belum tercatat hingga periode setelahnya. Hal tersebut mungkin disebabkan kurangnya orang-orang yang dapat membaca dan menulis dengan baik.
Karena, terdapat kabar bahwa mereka yang dapat membaca dan menulis pada masa awal, munculnya Islam kurang dari 10 orang. Selain itu, pada masa tersebut orang-orang Arab juga tidak mencatat syair-syair mereka. Mereka menghafalnya. Syair itu dibacakan oleh para pembawa cerita di pasar-pasar, dan acara-acara besar, sehingga semua orang dapat mendengarnya. Saat Allah Subhanahu wa Ta'ala ingin menyebutkan pentingnya indera bagi hambanya, secara khusus Dia menyebutkan pendengaran dan tidak menyebut penglihatan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Padahal kami telah meletakkan tutupan di atas hati mereka, sehingga mereka tidak memahaminya, dan kami letakkan sumbatan di tekingannya." Quran Surah Al-An'am ayat 25. Dia juga berfirman, "Mereka menyumbat telinganya dengan anak jarinya, karena mendengar suara petir, sebab takut akan mati. Dan Allah meliputi orang-orang kafir." Quran Surah Al-Baqarah ayat 19. Allah Subhanahu wa Ta'ala juga berfirman, "Maka kami tutup telinga mereka beberapa tahun dalam gua itu." Quran Surah Al-Kahfi ayat 11. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, menceritakan tentang keluhan Nabi Nuh alaihi salam mengenai umatnya. "Dan sesungguhnya, setiap kali aku menyeru mereka kepada iman agar engkau mengampuni mereka, mereka memasukkan anak jari mereka ke dalam telinganya, dan menutupkan bajunya ke mukanya, dan mereka tetap mengingkari, dan menyombongkan diri dengan sangat." Quran Surah Nuh ayat 7. Allah Subhanahu wa Ta'ala juga berfirman, "Agar kami jadikan peristiwa itu peringatan bagi kamu, dan agar diperhatikan oleh telinga yang mau mendengar." Quran Surah Al-Haqqah ayat 12. Ayat terakhir menegaskan bahwa, informasi yang mencapai manusia melalui pendengaran lebih komprehensif daripada yang mencapainya melalui organ-organ lain, seperti penglihatan. Beberapa ayat, di mana penglihatan disebut sebelum pendengaran, merupakan ayat yang mengandung peringatan mengenai hukuman atau yang mendeskripsikan orang-orang kafir. Mereka tidak mengandung referensi apapun kepada penciptan kedua indera tersebut, atau menjelaskan fungsi atau perkembangan mereka. Contoh-contohnya adalah sebagai berikut. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Dan sesungguhnya, kami jadikan untuk isi neraka jahanam kebanyakan dari jin dan manusia. Neraka mempunyai hati, tetapi tidak dipergunakannya untuk memahami ayat-ayat Allah, dan mereka mempunyai mata, tetapi tidak dipergunakannya untuk melihat tanda-tanda kekuasaan Allah, dan mereka mempunyai telinga, tetapi tidak dipergunakannya untuk mendengar ayat-ayat Allah. Mereka itu sebagai binatang ternak, bahkan mereka lebih sesat lagi. Mereka itulah orang-orang yang lalai." Quran Surah Al-A'raf ayat 179. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Dan mereka mengira bahwa tidak akan terjadi suatu bencana pun terhadap mereka dengan membunuh nabi-nabi itu, maka karena itu mereka menjadi buta dan pekak, kemudian Allah menerima taubat mereka, kemudian kebanyakan dari mereka buta dan tuli lagi. Dan Allah Maha melihat apa yang mereka kerjakan." Quran Surah Al-Maidah ayat 71. "Dan kami akan mengumpulkan mereka pada hari kiamat, diseret atas muka mereka dalam keadaan buta, bisu dan pekak. Tempat kediaman mereka adalah neraka jahanam. Tiap-tiap kali nyala api jahanam itu akan padam, kami tambah lagi bagi mereka nyalanya." Quran Surah Al-Isra ayat 97. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman mengenai orang-orang kafir, "Atau mempunyai mata yang dengan itu ia dapat melihat, atau mempunyai telinga yang dengan itu ia dapat mendengar. Katakanlah, panggillah berhala-berhalamu yang kamu jadikan sekutu Allah, kemudian lakukanlah tipu daya untuk mencelakanku tanpa memberi tangguh kepadaku." Quran Surah Al-A'raf ayat 195. Informasi melalui penglihatan memang lebih banyak diterima oleh tubuh, dibandingkan melalui indera pendengaran, akan tetapi kita perlu mengerti, bahwa banyaknya informasi tersebut tidak selalu menghasilkan pemahaman, atau komprehensi yang lebih baik daripada yang disampaikan ke tubuh melalui indera pendengaran. Ingatan auditori lebih dalam, dibandingkan ingatan optikal, dan kode suara memberikan arti yang lebih banyak daripada kode cahaya. Contohnya, kita tahu bahwa menyebutkan satu kata dalam bermacam-macam dialek dan nada, akan memberi pendengarnya arti yang berbeda-beda. Jika kita menuliskan kata yang sama dalam bentuk yang berbeda-beda, arti yang akan didapatkan pembaca hanya satu saja dan sama. Seluruh fakta ilmiah di atas, belum diketahui 1400 tahun yang lalu, dan banyak dari fakta tersebut juga masih belum diketahui, hingga beberapa dekade yang lalu.
Masih ada beberapa ilmuwan yang percaya bahwa indera penglihatan lebih unggul dari pendengaran. Namun, studi ilmiah modern menemukan banyak fakta yang jelas yang menunjukkan mukjizat ilmiah dalam ayat-ayat yang mendahulukan pendengaran dari penglihatan. Ini karena lebih dulunya penciptaan dan perkembangan organ dan fungsi pendengaran, termasuk berbagai kualitas lainnya, di mana sistem pendengaran lebih unggul dari penglihatan. Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan kebenaran dalam kalimat sucinya, "Kami akan memperlihatkan kepada mereka tanda-tanda kekuasaan kami di segala wilayah bumi, dan pada diri mereka sendiri, hingga jelas bagi mereka, bahwa Al-Quran itu adalah benar. Tiadakah cukup bahwa sesungguhnya Tuhanmu menjadi saksi atas segala sesuatu?" Quran Surah Fusilat ayat 53.